bangun tidur dan dapat cahaya dari gunung langsung matahari. Sebentar, aku kesini dulu, cek dulu bener nggak? Coba, nggak bangun sama alarm, bangunnya dengan cahaya matahari langsung ke mata. Apa? Lihat ini. Wah, ini mah mandiin Luana di sini teman-teman. Ini saya mandiin Luana kan biasanya pakai jolang tuh. Sekarang kita lemparin aja Luananya. Maaf ya Lulu. Ada ayunan juga. Semoga nggak jatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami dan Clara. Hari ini kami ada di Mendulang, Mendulang Lembang. Duh, ya. Ayo Clara, Clara, Clara. Saya mau cerita sedikit. Dulu namanya Dulang, tapi sekarang tempatnya ke-upgrade. Jadi ada kamar-kamar baru dan kolam renang yang baru. Jadi sekarang namanya Mendulang Lembang. Oke, kita langsung mau lihat poolnya. Poolnya keren banget dan ini apa ya, viewsnya luar biasa. Saya kebetulan dari kota, lihat ini langsung seger. Langsung pengen nyemplung ke kolam. Nyemplung. Oh, nyemplung. Neng, nyemplung, Neng. Lagi-lagi, nyemplung. Nyemplang apa? Nyemplang di kemplang. Nyemplung beda. Ya, pengen di nyemplang sama kolam renang. Nyemplung. Nyemplung. Nah, so, yuk. Oke. Okay. Kita misi-misi tanda punten gitu kan ada punten. Itu kan misalnya di sebelah sana. Oh, by the way, di sini kami ada di alam apa? Banget. Jadi di sini kerasa benar-benar dari cuacanya lebih segar, sama ada apa namanya? Ada binatang, tapi enak banget. Saya kangen sama dari udah beberapa minggu yang lalu saya minta Bayu, ayo kita datang dong ke Bandung, ada tempat yang asik seperti ini, ayo datang ke Lembang. Dan ayo, akhirnya kami bisa liburan di sini sama keluarga. Let's go. Ada orang permisi-misi loh. cakep kolam renangnya. Ini sesuatu yang baru dari tempat ini, Mendulang, ada kolam renang baru, ada sauna juga. Dan saya mau lihat viewsnya dulu, ikutin saya. Wah, masya Allah, keren banget. Tempat keren banget. Ini langsung kita bisa lihat kebun-kebun di sini di bawah. Saya nggak tahu kebun apa, tomat ya, itu kelihatan ada tomat. Coba tanya, Pak, ini kebun apa itu, Pak? Kebun gitu. Apa, Pak? Tomat kan? Sama ini nih, semuanya ada pohon pinus, eukaliptus, apa ya ini? Yang ini pohon bambu, itu pohon sengon, itu pohon apa itu ya? Salah semua. Enggak salah semua. Di mataku kamu enggak salah. By the way, di sini kan malamnya agak adem. Jadi kita di sini enak banget, kita bisa masuk ke sauna. Coba lihat saunanya. Siap. Sauna itu untuk untuk dapat panas-panas gitu. Apa namanya? Siap. Panas-panas, uap-uap panas. Betul. Let's go. Tuh, Bu, punten, Bu, gitu. Kalau masuk enggak? Tuh. Punten. Oh. Ada keluarga di sini, banyak keluarga, cocok untuk coba, keluarga. Coba tes ngomong bahasa Sunda sama Ibu sebentar, bisa enggak? Aduh, kumaha ya? Iya, coba bisa enggak? Salam dulu dong, greeting dulu dong. Mau belajar bahasa Sunda sedikit. Gimana ya? Biasa. Apa namanya ya? Selamat menikmati itu bahasa Sunda apa ya? Wilujeng sumping. Itu selamat. Selamat datang. Mangga ditamping. Mangga ditamping, Pak, ya. Bu. Atunun, Bu. Ya. Maaf tadi intermezzo mau salamin keluarga itu. Oke. Kita sekarang mau masuk ke sauna. Ini masuk. Ini maaf ya, pakai sepatu dulu. Ini sauna pertama di Bandung yang punya views-nya seperti ini. Ada city lights sama view-nya ke pool. Biasanya kan kita kalau di sauna di ruang tertutup yang hangat untuk apa uap kayak gini. Ini bisa duduk sambil lihat views kayak gini. Di mana lagi? Ini harus di prepare dulu ya. Jadi kenapa aku bisa masuk pakai baju kayak gini? Karena kalau kita mau pakai harus minta preparation dulu, baru kita bisa enjoy di sini. Ini by the way tradisi di Eropa Utara ada banyak, karena kan tempatnya dingin, tapi di Bandung juga dingin kalau malam. Kenapa saya pakai baju sekarang? Karena memang ini belum nyala. Ini batu rusia yang dipakai supaya ruangannya panas,
dan ini kita bisa wap-wap sambil menikmati views-nya. By the way, kamar kami hari ini, malam ini, nanti ini yang di bawah. Kita harus lihat, ini keren sekali untuk pasangan, untuk suami istri, dan untuk teman mungkin. Ini bagus banget, seger sekali. Nama biasanya. Namanya apa? Nama tahu enggak? Golden Sunset. Yes, karena kenapa? Katanya sunsetnya bisa lihat dari kamarnya dan ada kolam renang pribadi. Jadi nggak usah, maksudnya kalau mau di sini juga boleh, tapi maksudnya di sana ada privacy yang luar biasa. Kita lihat. Nih kita ikutin Clara sekarang. Memang ada beberapa tipe kamar yang berbeda seperti ini juga, hijau sekali pemandangannya. Konsep joglo ini tuh keren. Joglo, dan kita kesini. Ini bentuknya kayak ini. Bentuknya kayak apa namanya? Lumbung. Kita lihat. Coba lihat nih. Bismillah. Sayang ini kayak ini banget, kayak north ini banget. Kayu-kayu semua, ini keren sekali. Coba lihat. Nih. Wah, keren, Masya Allah. Dan ini ada semua ya, udah disiapin air, ada untuk apa? Hair dryer. Ya, hair dryernya. Ini ada towel. Dan sebentar, kamu harus lihat ini. Sebentar, jangan gerak. Oh, di sini. Satu, dua, tiga. Gimana? Menurut Bayu? Kami mau honeymoon lagi boleh nggak ini kayaknya? Honeymoon boleh, boleh. Luana lagi tunggu di sana juga. By the way, ini kayaknya bagus sekali bangun tidur dan dapat cahaya dari gunung langsung matahari. Sebentar aku sini dulu, cek dulu bener nggak? Coba, nggak bangun sama alarm, bangunnya dengan cahaya matahari langsung ke mata. Apalagi kalau ada ayam, bagus banget. Keren ya, ini. Mau lihat kolam renang dulu atau mau? Sebentar dong, aku pengen lihat fasilitasnya ada apa aja. Boleh. Oh, lihat. Ada mug. Ada untuk panasin air. Untuk sholat, ada semuanya ada. Alhamdulillah. Keren banget ini. Tempatnya cozy banget dan ini pengen tidak keluar dari sini. Itu ada juga TV by the way di atas. Dan ada lampu-lampu. Wi-Fi. Ini super komplit. Dan apa ya? Coba saya, toilet, bisa, toilet. Ini nggak bisa berhenti lihatnya di luar landscape-nya. Kita lihat toiletnya. Nah, ini. Oh iya, sini. Ini modern sekali. Ini ada shower-nya di sini dengan air hangat. Ini ada toilet dan sebentar ini saya penasaran. Nah, tuh kan. Ini sambil pupuk, maaf. Bisa lihat views-nya ini seger banget kayaknya ya. Coba. Ini pagi-paginya kayaknya keren. Aku pengen foto-foto ini. Enak. So, pertanyaan aku ada gini. Kapan lagi ya bisa pupuknya depannya ada jungle-nya? Kamu enak enggak kalau pupuknya dibuka lagi sambil lihat-lihat pemandangan? Enak ya? Enak dong, enggak usah pakai handphone. Biasanya kan kita bawa-bawa device elektronik. Kenapa nggak terinspirasi dengan alam aja untuk menikmati? Yang pasti teman-teman, kalau bisa kamu kalau di toilet itu jangan lama-lama karena setan tuh lebih senang kamu berlama-lama di toilet. Aduh. Tapi ya ini sih gimana? Udah enak. Enak. Cocok. Ini cocok banget. Tapi sekarang saya penasaran banget sama private pool. Kita ada kunci di sini. Kalau kita buka, Bayu. Apa? Lihat ini. Wah. Ini mau mandiin Luana di sini teman-teman. Ini saya mandiin Luana kan biasanya pakai jolang tuh. Sekarang kita lemparin aja Luananya. Maaf ya Lulu. Ada ayunan juga. Semoga nggak jatuh. Wah ini masih. Ini gimana? Untuk pacaran lagi nih mas ya? Ini nih, pengen cobain lah. Pengen pacaran lagi. Ini soalnya saya mengerti sekarang kenapa namanya Golden Sunset karena. Ini sambil bathtub sore-sore lihat sunsetnya dari bathtub. Ini viewsnya boleh tinggalin luar dulu, biasa. Gak? Boleh saya pergi dulu. Jadi ini abis dari kolam renang langsung ke bathtub nanti sambil baca buku di kamar. Teman-teman. Apa? Sebentar. Ini kan tadi part bagusnya yang kita suka nih.
Nah sekarang Jijun, ini Raja Jijun ya. Apa yang kamu gak suka dari ruangan ini atau dari kamar ini? Sebentar, pegang dulu. Oh siap. Sebentar. Nah, coba. Yang saya lihatnya di sini tidak ada yang saya kurang suka atau nggak suka, tapi saya harus ada pengalaman tidur di sini satu malam. Nanti saya akan jelasin. Kalau di sini sih, saya nggak lihat kayak horor atau bikin saya tidak nyaman ya. Jadi ini saya nyaman, fresh, segar, dan kayaknya bisa menikmati. Ini ada puff, bisa duduk di sini santai. Dan ada meja juga untuk ngopi. Dan kalau hujan, ini bisa berenang sambil hujan karena ini ada atapnya ketutup. Dan kayaknya cozy banget. Ini kita harus cobain dulu. Oke, sekarang kami ada di area restoran. Ada juga kafe di sini di belakang. Dan views-nya semua ke City Lights Bandung. Dan bagus banget ada jungle-nya. Ini ada cemilan, ini bitter balen, tadi saya udah cicipin, gak sabar. Ini kita cobain lagi. Enak banget. Ada juga pisang bakar, keju, dengan gula merah. Kalau saya hari ini belajar gula berem, soalnya ada satu villa yang namanya gula berem juga. Oh, dan ada juga yogurt, kan di Lembang ini banyak susu dan yogurt, dan ini dengan sirup-sirup supaya lebih manis. By the way, di sini bukan hanya experience-nya pemandangan, tapi di sini highlight salah satu poin yang bagus itu healthy food. Jadi di sini semua makanan dikasih tahu non MSG. Dan ada juga untuk menu hari ini Sundanis banget. Ini ada nasi liwet. Nasi liwet dengan ada sayuran lalapan ya namanya ini. Lalapan. Coba ada nasi dibuka dong. Semuanya kelihatan segar sekali. Di sini di bawah saya lihat ada tomat. Jadi mungkin ini tomatnya dari sini juga. Ada ikan asin, tempe, tahu, ayam, kerupuk dan nasi liwet. Nasi liwet dalam dengan pisang, daun pisang supaya lebih segar dan ada harum juga ya. Wangi aromanya. Coba aku tanya, favorit kamu dari lalapan apa? Dari nasi liwet apa? Ayam suka, tempe juga, mungkin dengan timun, tomat, lettuce, semuanya enak. Ini harus dicobain sama apa namanya? Sama suami, sama keluarga, cocok banget ini. Dan by the way, ini tempatnya karena ini healthy food-nya penting untuk di sini, jadi semua makanannya kelihatan segar sekali dan bagus untuk nutrisi. Ya, nggak boleh kayak yang nggak sehat-sehat. Kita lihat.